Nyohar Haksegi Myeongin지 잘 모르겠어요. Nah, di sini kan dia kan dari tadi Bap mogeosseoyo? Coba. 얼마 만에 한국에 있어요. Gitu. Sekarang jam 3.37. Aku bangun dari jam 1:30 dan gak bisa tidur sampai sekarang. Jadi aku memutuskan untuk ngerjain kerjaan yang harus dikerjain nanti pagi. Biar siapa tahu aja aku bisa tidur pas pagi. I look like shit. Tapi udahlah ya. Oke, aku udah selesai bikin materi buat aku ngajar minggu depan. Aku jadinya tuh bikin hari Sabtu tuh sebagai hari bahasa Korea istilahnya ya. Jadi kayak dalam satu hari ini aku bakalan full ngajar, terus habis itu bikin materi dan ngurusin yang related sama ngajar semuanya, supaya di hari-hari lain aku bisa fokus ke kerjaan aku yang lainnya. Sekarang aku mau coba tidur lagi dan mungkin nanti I'll come back after I got ready. Pegel muka bantalku. Good morning. It's not even morning anymore. Udah jam 10.37. Oke, tadi aku bisa ketiduran jam 6 pagi dan kebangun lagi jam 9, terus langsung mandi dan lain-lain. I actually don't feel good. Aku jatuhnya cuma tidur 5 jam. But it's okay. Oke, jadi subuh-subuh tadi kan aku bikin materi buat ngajar dan itu bakalan dipakai buat minggu depan. Setelah di proofread, setelah diedit, kalau misalnya ada typo-typo diberesin dulu. Nah, sekarang aku bakalan tulisin notes-notes di materi tersebut yang bisa dipakai untuk guide sama guru-guru yang lain untuk ngajarnya dan juga membantu aku supaya aku nggak lupa ngejelasin setiap poin yang harusnya dijelasin. Sebenarnya aku udah selesai bikin materi itu dari tahun 2018 karena kan targetnya untuk daily conversation aja kan. Tapi ternyata banyak banget sekarang setelah pandemi itu loh.
banyak yang belajar terus habis itu karena nggak bisa ngambil topik, jadinya tuh mereka pengen nargetin level topik yang lebih tinggi daripada yang tadinya mereka targetin. Akhirnya aku mutusin untuk bikin materi baru yang sesuai sama target mereka. Honestly, I really hate to study right now. Aku biasanya happy studying Korean kayak gitu, tapi entah kenapa lagi gak banyak nonton drama juga, lagi kayak, lagi bosen aja kayaknya. Dan aku kayak, aku lebih pengen enjoying the things that I've made couple years ago. Tapi ternyata kayak, ya emang harus aja bikin materi lagi. Tadinya sih aku semangat-semangat aja, cuma kayak bikin materi itu kan gak cepet ya, gak 1-2 bulan selesai. Aku lebih suka take time, jadi setiap 1 minggu aku ngebikin 1 bab kayak gitu. So it takes years. Dan jujur aku lagi enak banget belajar, tapi kayak ya udah, ini kan belajar untuk ngajar ya, bukan belajar yang aku bener-bener harus, oh iya, supaya bisa. Aku udah tahu most of this. Aku tuh cuma belajar untuk gimana caranya ngejelasin yang enak ke murid-murid aku. And it's actually kind of tiring. Makanya akhirnya aku mutusin untuk bikin materi sebelum aku ngajar juga. Jadi tuh harinya sama, cuma dipakainya aja yang di waktu yang berbeda gitu. Halo. Halo, San. Ini kita ke rumah mama jam berapa? Ya kan kayak aku habis kecil pulang. Oh gitu. Aku beli Good Habit aja ya. Buat kamu? Iya. Gitu? Iya. Terus aku bingung makan mau, apa. Mau aku bawa makan dari sini gak? Tapi nasi juga aku belum masak. Males. Nasi dari sini lah. Gitu? Iya. Aku gak mau. Assalamualaikum. Salam. Jadi mamaku itu bakalan ke luar kota besok. Jadi despite of the busy day, aku bakalan ke rumah mama buat ketemu mama dulu. Karena mama bakalan lama, kayak 2 minggu deh. Terus kalian ngambil makanan-makanan yang aku udah minta tolong bikinin sama mbak. Soalnya aku kan tidak bisa masak ya. Jadi aku tetap minta masakin sama mbak. Sekarang udah jam 12, waktunya aku ngajar, tapi murid-murid aku di kelas ini tuh pada gak bisa. Karena ada yang sakit, ada yang mendadak ada kelas, apalagi gitu lupa. Nah jadi, kalau misalnya murid-murid aku pada gak bisa gini, because I trust them, aku kasih video aku ngajar aja, kayak screen record gitu, supaya mereka tetap belajar. Karena kalau misalnya banyak skip, kan yang ada lupa ya, gak ngaruh dong les bahasa Koreanya. Jadi aku rekamin aja, dan aku gak tatap-tatapan gitu loh. Tapi alhamdulillah sistem kayak gini juga berjalan dengan baik sih. Mungkin karena aku udah terbiasa ngajar sistem online dari tahun 2017 apa 2016, yang dimana saat itu belum ada banyak online class, tapi aku udah bikin sendiri. Jadi mungkin aku udah terbiasa ngejelasin dengan cara seperti ini. Walaupun gak tatap-tatapan, tapi kan videonya emang dibikin directly buat mereka. Jadi cara penjelasannya itu bakalan beda sama cara penjelasan kalau misalnya aku bikin video untuk kelas yang lain. Hai guys, kita belajar lessons 40 yang paling terakhir nih masuknya ya. Lessons 40 yang paling terakhir ini ada verb atau adjective plus a o hes so so yo. 제가 어렸을 때 아주 뚱뚱했었어요. 그러면 kalau misalnya dia ngomongnya 제가 어렸을 때 아주 뚱뚱했어요. 학창 시절 때 제가 책을 읽기를 너무 싫어했었어요.
suka baca buku, tapi pada saat dia zaman sekolah itu dia emang gak suka banget baca buku. Nah, setelah aku ngelengkapin semua materi yang dibutuhin sama mereka, aku bakalan kirimin materinya dan mereka kerjain pada saat mereka ada waktu, jadi no pressure. Dan pada saat mereka ngerjain ini pun, kalau misalnya mereka ada pertanyaan, mereka bisa ngechat aku kapanpun anyway sih. Jadi kayak bukan yang aku ngasih terus habis itu mereka gak bisa nanya, mereka bisa nanya kapanpun terus aku jawab pada saat mereka nanya itu atau pada saat aku lagi ada waktu. Oh, yang review kemarin tuh. Nah, ini catat dulu deh, artinya tuh tahu akan sesuatu atau nggak tahu akan sesuatu. TTW. Benar. TTW. Hal haksengi myeong inji jal moreugetseoyo. Nah, di sini kan dia kan dari tadi iya. Baru nyadar, telat banget enggak sih? Oke, okay, akhirnya aku selesai ngajarnya. Sumpah jujur sih, vlogging sambil ngajar sambil menjalani kehidupan sehari-hari capek. Mungkin bakalan lebih fun kalau misalnya kegiatannya bukan yang kerjaan banget kali ya. But here is my real life. By the way, aku kemarin itu abis nulis kayak tambahan tulisan-tulisan gitu di Post-it buat aku tambahin di sini. Jadi aku pengen sekalian sekarang aja nempel-nempelinnya. Ini aku bikinnya lumayan banyak. Let's see. Oke, jadi di sini tuh adalah plan-plan aku ke depannya kayak gimana. Kayak dalam bentuk law of attraction gitu ya, manifesting dan lain-lainnya yang udah pernah aku bahas. Kalau di sini itu facts tentang hormon happy. Terus habis itu kayak aku masukin ini yang kayak menyemangati lah prosesnya untuk ngewujudin semua mimpi-mimpi aku. Kalau ini manifesting proses juga. Dan tadi aku rada galau mau masukin yang ini tuh kemana, ke atas apa ke bawah. Akhirnya yaudahlah taruh di bawah aja. This is just the beginning. I'm the only one that can turn my dream into reality. Yang sudah terjadi sekarang alhamdulillah ini on progress ya. Dan ini alhamdulillah banget. Yang lainnya sedang dalam proses. Oke, jadi aku sama Said sekarang mau ke rumah mama. Dan aku nggak tahu lightingnya di sana gimana. Jadi kalau misalnya di skip ya skip aja. Karena mau ke rumah mama. Jujur badan tuh sakit-sakit semua karena kemarin habis olahraga. Clothing lagi setelah lama banget nggak clothing yang buat apps gitu. Jadi kan sakitnya kayak perut, tangan, terus kayak mana sini bagian-bagian sini-sini gitu loh, sakit semua. Confused, sekarang harus ngapain? Udah siap? Jalan. Ini barangnya gimana bawanya? Kamu bawa apa aja? Itu sama air. Jadi, aku masih ada ngajar lagi, terus masih ada harus ngedit video. So I think I'm gonna edit the video on the way. Lanjut kerja lagi sampai matahari terbenam. Gila, dari subuh loh, aku dari jam 3 pagi. Terus habis itu jam 6 tidur. Sekarang bangunnya pun sekarang masih ngantuk. Apa tuh? Fokusnya langsung berantakan. Nggak ganti baju bahkan.
pakai baju bobo. Ini kan baju bobo, tapi bagus nggak sayang? Bagus kok. Nggak kayak baju bobo. Bagus. Aku beli murah di Shopee. Oh iya. Kamu pakai dari jam berapa berarti tadi? Pakai tadi jam 3 pagi. Terus habis itu kan ganti baju. Habis itu pakai lagi jam 10 pagi. Halo, sorry ya telat. Mana aku tiduran di jalan kagak sadar jam. Oke. Pap mogo saya, coba. Yuak kasaya. Nah, kamu latihan ya. Kamu latihan. Just got home. Beneran mikir pengen lanjutin ngoreksi itu, mikir masa aku. Pengen gitu loh nyelesain kerjaannya, tapi capek banget sumpah. Terus kayak otot-otot yang bekas olahraga kemarin masih sakit banget. Jadi kayaknya vlog hari ini sampai sini aja. Kita sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye for real.